Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kawan. Jumpa lagi bersama saya Bang Ucup di channel Seneng Bolang. Untuk saat ini kita akan mencoba mengerjakan dan bonsai dengan okulasi bosku, yaitu bahan kemarin satu minggu yang lalu kita ambil bahan krakas. Dan untuk satu minggu ini saya nggak bisa buat video, hanya bisa untuk saat ini saja dikarenakan ada pekerjaan yang nggak bisa saya tinggal, jadi baru bisa buat video untuk saat ini bosku. Oke, ini adalah bahan yang satu minggu saya ambil. Cara penyimpanannya, setelah saya potong-potong terus saya cuci bersih, saya masukkan dalam kresek bosku. Ini adalah penyimpanan saya yang menurut saya paling ampuh karena bahan tidak mengering dan juga masih segar. Ini dia berkeringat, sama posisinya kayak disungkup bosku. Ini bahan yang kemarin saya ambil. Ini kambiumnya juga berjalan, bahannya masih segar. Ini kambiumnya berjalan, dan untuk akarnya yang besar ini kambiumnya juga ada, masih jalan, dan bahan ini masih segar. Cara yang ampuh untuk menyimpan bosku, masukkan dalam kresek. Oke, kita akan sambung bahan ini. Setelah sambung langsung kita tanam nanti. Oke, kita siapkan dulu. Ini saya pakai Sianchi Cherry Barbados. Ini adalah entres dari Sianchi. Mengapa saya memilih Sianchi? Karena untuk pertumbuhannya dengan bahan yang agak besar ini lebih cepat menggunakan Sianchi bosku. Ini contohnya, ini adalah bahan dari krakas. Sama ini saya sambung dengan Sianchi. Untuk penyambungannya dengan yang disambung cepat untuk pembesarannya. Ini adalah contoh Sianchi, dan ini juga contoh, ini yang saya sambung dengan Mirten, dan hasilnya cepat Sianchi karena memang jenis ini agak lambat pertumbuhannya. Nih saya sambung dengan Mirten, dan yang ini saya sambung dengan Sakura Mikro. Sama untuk dua jenis bahan ini, Sakura Mikro dan Mirten, ini agak lambat. Kalau untuk bahan kecil mungkin sangat bagus, tapi untuk bahan besar saya lebih suka menggunakan Sianchi karena cepat pembesarannya. Oke, yang perlu kita siapkan adalah cutter dan plastik bosku untuk penyungkupannya, dan juga ini plastik yang sudah kita tarik untuk mengikatnya. Oke, ini adalah entres dari Sianchi. Oke, coba kita ambil antara kambium dan kulit bosku, jangan sampai mengenai kambium di antaranya. Ini antara kambium dan kulit kita kita siapkan entresnya untuk bahan kita okulasi. Saya pakai satu tunas, pendek dia, nggak terlalu panjang. Ini oke, coba kita iris V.
Nah, seperti ini kawan. V, kita masukkan di antara kambium dan kulit seperti ini. Oke, coba kita ikat. Dan yang sebelah ini saya coba untuk belah kulitnya. Oke, kita siapkan antena juga. Saya hanya menggunakan satu mata tunas. Kita sisipkan di antara kulit dan kambium bosku seperti ini. Nggak usah terlalu rapat. Untuk penyambungannya yang paling bagus sangat pendek bosku, dari mata tunas ke cabang yang kita sambung. Jadi nggak perlu panjang seperti ini. Ini nanti kurang bagus jarak ini, spasinya ini terlalu panjang. Jadi kita press mata tunas, press ke batang, itu yang paling bagus bosku. Nanti karena yang kita pakai yang ini. Oke. Setelah bahan kita sambung, kita sungkup bosku ini. Oh.
Di bosku yang kita sambung 1, 2, 3, 4, 5, 6 ada 7 cabang yang kita sambung. Sekarang bahan sudah siap kita tanam. Sekarang kita tanam, kita tarik dulu bahan untuk media tanam. Saya seperti biasanya pakai sekam, tanah humus dan pasir saya campur nih. Saya kasih media dulu. Ini memang saya memakai pot yang agak besar biar bahan nanti kalau subur enak, biar cepat subur kawan. Oke, bahan kita taruh seperti ini. Ini saya sudah tentukan untuk mukanya kira-kira seperti ini untuk muka bahan. Media. Coba kita tekan-tekan biar masuk ke dalam rongganya akar kawan, biar nggak ada rongga di dalam akar, semua terisi dengan media. Oke, setelah bahan sudah terisi oleh media tanam, biasanya saya memakai ini batu kecil-kecil bosku, agar media tanam waktu penyiraman seperti sekemnya tidak terbawa arus air siraman. Oke, sekarang kita tinggal siram bahannya. Oke, bahan kita siram. Pokoknya kuncinya medianya harus poros bosku. Oke bosku, medianya air sudah tembus dari bawah, mengalir dengan cepat, dan air yang kita siram
sangat cepat dia untuk habisnya, bertanda media kita sangat poros. Oke, beginilah saya menanam pohon krakas sekaligus langsung saya okulasi dengan kondisi krakas masih segar bosku. Oke, sambil kita menunggu berbuka puasa atau ngabuburit bosku. Oke, jangan lupa like, komen, subscribe dan juga tekan tombol loncengnya bosku biar mengikuti terus video-video yang terbaru dari kami. Oke, assalamualaikum.